Tok, inilah bulan puasa yang paling meriah yang saya rasa tu. Yalah, sahur ada orang masakkan, buka ada orang masakkan. Dan kita kan ada mak. Pejam celik. Dah dekat 2 minggu dah kita puasa kan. Tak sabar saya tunggu nak raya nanti. Mesti meriah kan tu. Ros, kenapa nampak sedih aja ni? Tak ada apa lah, Pak. Bagi tahulah dengan Abang kenapa. Ros tak suka ke duduk kat rumah Abang ni? Atau Ros nak balik rumah Ros tu ke? Tak ada apa lah, Pak. Tempat seorang isteri di sisi suaminya, Pak. Ros rasa bersyukur sangat-sangat, Pak. Syukur apa lah. Cuma Ros terfikir pasal Johan dia juga. Macam mana agak dia dibesar seorang-seorang? Kesian agak dia. Mak nak saya ajak dia duduk sini ke? Apa saya boleh jemput kan? Tak apa, Izzah. Bukan dia nak pun. Tak apalah, Ros. Abang akan pergi berjumpa dengan dia esok. Abang akan ajak dia. Dahlah, makanlah. Dan tambahlah lauknya. Dah, dia tambah dah. Tambah sikit lagi. Banyak dah ni, Mak. Mana dia banyak. Sahur, huh? Kau masuk nak mencuri ya? Hidup korang nanti dilanat Allah tahu. Eh, Halim mana? Halim mana? Aku nak jumpa dia. Halim, Halim, keluar kau. Eh, San. Kamu ni kenapa? Bagi salam tidak tiba-tiba jerit-jerit aja apa halnya? Semalam rumah aku kena pecah orang masuk, kau tahu tak? Aku tengah bersahur. Dia orang boleh masuk. Ambil duit aku dan barang kemas orang rumah aku. Ha, ni muka aku yang lebab ni. Kena tumbuk ni. Tak ada orang lain lagi dah. Mesti anak kau si Alim tu. Aku bukan pula nak menyebelah anak aku. Tapi kamu main tuduh-tuduh macam ini tak baik. Kamu ada ke bukti yang dia masuk rumah kamu? Aku memanglah tak ada bukti. Tapi aku yakin memang dia something kat kampung ni. Siapa ada orang lain lagi? Alim? 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 Baik, keluar kejap. Kamu tanya dia. Aneh, Pak Hasan kamu nak jumpa kamu. Pak Hasan, ada apa ni? Kau tanya aku ada apa ya? Kau pulangkan balik duit aku barang kemas bini aku yang kau curi tu. Pulangkan balik. Apa ni? Barang kemas apa? Duit siapa? Mana saya tahu? Pulangkan sekarang. Apa ni main tuduh-tuduh saya? Pak San nampak ke saya? Ada tapak kaki saya? Ada cap-cap saya? Ada? Tak ada kan?
Memang aku tak nampak. Tapi aku tahu, siapa lagi kat kampung yang berani mencuri kat rumahku tu selain daripada kau? Sudah, jangan kau banyak cerita dengan aku lagi. Kau ikut aja aku ke balai. Pak San, dulu rumah Pak San pun kena pecah masuk orang. Pak San tuduh saya. Tapi terbukti barang Pak San kata hilang tu tak hilang pun. Tentang masa ni banyak kes Pak San nak tuduh saya. Apa ni Pak San? San, kamu tak boleh nak tuduh-tuduh macam tu aja. Aku takut kalau kamu pergi balai polis, kamu pula yang diregari polis sebab buat tuduhan palsu. Tapi kalau kamu beria-ria sangat nak report, ha, pergi. Biar polis siasat. Aku betul-betul tak puas hati. Tak puas hati dengan si Alim ni. Kau ingat, Alim, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya kau akan tersembam ke tanah ni juga, kau tahu? Kau jaga nak kau ni, Lelo. Dia ni pembohong besar. Penipu besar. Aku minta maaf. Aku minta diri dulu. Alim, kalau kamu ambil barang Pak Hasan kamu tu, kamu pulangkan balik. Pulangkan balik. Ya. Kalau Alim nak curi, Alim tak curi kecil-kecil. Buang masa je, ya. Aku dah lama kenal Pak Hasan kamu tu. Dia tak akan buat tuduhan melulu. Pak Hasan tu, ayah, dia tak suka Alim kawan dengan anak dia. Si Murni tu. Sebab itulah Pak Hasan asyik nak cari salah Alim ni. Orang kampung ni pun sama. Apa yang jadi, semua nak tuduh Alim. Alim tahu. Ayah pun tak percaya cakap Alim, kan? Sedih, Alim. Bila ayah sendiri tak percaya cakap Alim. Ni ada apa tuan orang tengah-tengah jalan ni? Johan dari mana ni? Kenapa tu? Macam ni. Mama Johan tu, dia nak ajak Johan duduk dekat rumah tu. Dia risaukan Johan bulan-bulan puasa ni. Makan ke? Tidak ke? Dah hampir 2 minggu dah kita berpuasa. Johan tinggal seorang-seorang dekat rumah tu. Itu yang dia sedih tu. Tok, saya ni dah besar tau. Saya pandai jaga diri saya sendiri. Tok cakap dekat mama saya, kalau dia pilih Tok, dia hilang anak dia. Hilang saya, Johan. Jadi dia kena terimalah semua ni. Tak baik Johan buat kat mama Johan macam tu. Itu kejam nak. Johan, jangan sesekali Johan melawan cakap dia. Saya bukan melawan tu. Saya ikut cakap dia. Sebab tu sekarang mama saya ikut tu, saya duduk rumah saya sendiri. Apa lagi tu nak cakap ni? Saya dah lambat ni. Johan, kalau Johan benci dengan tu, tu tak kisah. Tapi Johan tak boleh nak benci dengan mama Johan. Dan tak mahu nak dengar cakap dia. Itu derhaka namanya. Sekarang ni mama Johan tu sentiasa aja dia menangis, memikirkan pasal Johan. Dia ajak Johan duduk dekat rumah tu. Tapi Johan tak mahu. Itu yang buat dia sedih sangat. Johan, setitis air mata seorang ibu jatuh ke bumi. Dosanya terlalu besar buat kamu, Johan. Apa salahnya kamu cuba membahagiakan mama kamu?
Eh, Lim. Kau ni dah kenapa? Masam je muka. Pak Hassan datang rumah aku. Dia beritahu kat ayah aku yang aku mencuri ke rumah dia semalam. Ayah aku tanya aku. Cakap apa aku tak buat. Dah yang kau nak risau apa, Sal? Masalah dia, ayah aku tak percaya kan aku. Memanglah ayah kau tak percaya cakap kau, Lim. Dan kau memang pencuri. Ayah aku tu lain sikit. Kalau dia dapat tahu, dia sendiri yang akan sasar. Alah, Lim. Bapak aku pun sama, Lim. Lantak dia oranglah. Selama ni kau mencuri dah berapa tahun? Ada kau pernah kena tangkap? Tak ada kan? Ha. Kau mencuri ke, kau tak mencuri ke? Sama je, bapak kau memang tak percaya cakap kau, Lim. Kau tak payah nak fikir sangat benda tu. Eh, aku sumpah. Eh, ni nasib untuk kau aku beli. Makanlah. Puasa. Puasa? Kalau kau puasa, tak apalah, Lim. Rezeki akulah jawabnya. Bagi. Eh, cuba. Kau ni kan? Satu-satunya kawan kat dunia ni yang boleh bawa aku ke jalan neraka. Kau kayu, aku api. Tahun ni mesti banyak hasil ke, abang kan? InsyaAllah. Ah, Cik Zakiah dari mana ni? Ah, tadi pergi kedai cari kain nak buat baju raya. Abang dah buat baju raya dah? Abang baju raya tahun lepas pun belum puas pakai lagi. Lagipun dah tua-tua macam ini. Apalah sangat dengan baju raya tu? Eh, apa pula tua, abang? Abang muda lagi pun. Kalau abang nak kahwin lagi satu pun, boleh. Abang je yang tak nak. Dah berumur macam ni, Kia. Abang rasa eloklah abang habiskan sisa-sisa umur abang ni beribadat. Tak payahlah nak fikir-fikirkan soal kahwin. Zakiah ni patut kahwin lagi. Zakiah? Alah, Zakiah ni memang banyak orang berkenan, bang. Tapi Zakiah tak berkenan. Adalah seorang tu yang Zakiah suka. Tapi orang tu buat tak tahu je kan. Tapi tak apalah bang, kalau hidup macam ni pun tak payah susah nak jaga suami, kan? Iyalah. Ah bang. Zakiah ada tengok Alim dia selalu pergi dekat rumah tinggal kat kebun durian tu dengan Tuba. Lepas tu, ni ada banyak lagi beberapa orang bang. Zakiah tanya buat apa? Abang tahu tak? Rupanya dia orang pergi main judi. Ya Allah, teruk betul lah perangai dia orang, bang. Eh. Iya kan ni, Zakiah. Tak baik, tak berfitnah kalau kita tak tengok dengan mata kita sendiri. Itu dosa besar tu. Lebih-lebih lagi ni bulan puasa. Puasa tak? Puasalah. Bukannya tak berfitnah. Tapi itu yang dia bagi tahu kan. Jadi Zakiah bagi tahu lah kat abang. Baik dulu eh. Ya bang. Terima kasih, ayah.
panas sangat. Tak tahan tadi. Sampai langsung tak ada hormat ke orang kampung. Tak ada rasa segan silu langsung. Nak segan silu dengan orang kampung apa ya? Nak segan silu dengan Allah sudah. Kalau kamu segan dengan Allah, kamu buat saja. Kamu semayang. Ya. Duit, belanja sikit. Abang dah janji nak pergi rumah abang. Dia suruh abang bawa kos dengan keluarga abang sekali. Di bulan yang penuh barakah ini, ya Allah, aku pohon padamu, kau bukakanlah pintu hatinya untuk bertaubat padamu, ya Allah. Sesungguhnya aku tidak berdaya untuk membentuk dan mendidik dia tanpa pertolonganmu, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Masukkanlah iman ke dalam diri anakku itu, ya Allah. Bimbinglah dia pada jalanmu yang benar, ya Allah. Tangis hujan ratib hiba pengharapan ku rintikkan. Abang, abang kena bagi jawapan kat Muni, bang. Sebab ayah tu dah selalu sangat sebut suruh Muni kahwin. Sampai Muni tak tahu nak cakap apa lagi dah. Cakap je lah, ya. Ya? Ya itu dengan siapa, bang? Dengan siapa-siapa sajalah. Jodoh ni kat tangan Tuhan. Senangnya abang cakap. Abang ni kan sikit pun tak tahu nak jaga hati Muni, kan? Eh, Muni. Muni nak abang buat macam mana lagi? Abang ni dah tak ada kerja. Macam mana abang nak bagi anak orang makan ni? Muni fikirlah sikit. Abang buatlah kerja apa pun. Muni tak kisahlah, bang. Janji abang ada kerja cukup. Memanglah, Muni tak kisah. Tapi yang kisah sangat tu ayah Muni. Ni sekarang ni macam-macam benda dia tuduh abang buat. Eh, Muni ingat dia nak terima abang ke? Habis tu abang nak biar macam ni je. Abang. Abang tak sayang Muni ke, bang? Sayanglah. Habis tu kalau abang sayang, abang tolonglah buat sesuatu, bang. Abang langsung tak kisah pasal Muni, kan? Abang diam je. Kalau Muni tak tanya, abang tak cakap apa-apa pun. Abang ni sebenarnya nak kahwin ke tak dengan Muni ni? Nak. Memang abang nak. Macam tak serius je, bang. Seriuslah ni. Serius apanya kalau macam ni, bang? Abang tahu tak? Kita ni kan dah kawan dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, tau. Habis tu abang nak biar macam ni je. Sampai bila, bang? Cubalah abang tunjuk sikit yang abang sungguh-sungguh nak kahwin dengan Muni. Kerja betul-betul. Barulah terbuka hati ayah tu nak terima abang sebagai menantu dia. Tapi kalau macam ni susahlah, bang. Tak apa. Kalau macam ni susah, kita pergi senang. Yang paling senang sekali sekarang ni, Muni dengarlah cakap Pak San. Muni nak kahwin dengan siapa ke, nak buat apa ke? Lantaklah, abang tak kisah. Abang! Abang! Abang jangan buat Muni macam ni, bang. Abang! Eh, Muni. Muni nak kahwin dengan siapa? Kahwinlah. Abang tak kisahlah. Lantak apa nak jadi pun. Abang! Usu? Assalamualaikum, ah. Waalaikumsalam, Allah. Sihat, kan? Alhamdulillah, hangat sihat. Ya Allah, hangat tengah buat apa tadi? Bulan-bulan puasa ni rehat-rehat, hangat.
Angah buat kerja sikit. Badan ni tak boleh dah rehat. Kalau rehat sangat, dah rasa nak lemah pula. Sampai juga usul rumah Angah. Saya janji nak datang. So, kenalah datang. Ini orang rumah tu, Rosna. Apa khabar, Pak Angah? Alhamdulillah, Angah sihat. Tapi taklah sesihat suami kamu ni. Angah. Ini anak angkat Su, Ezal. Yang tu anak diri Su, Johan. Dah sebaya dengan Alim. Alim mana? Dia keluar tadi. Dah, kang-kang baliklah tu. Mah, mari masuk, mari masuk. Okay. Nak ambil beg sekejap. Hari ini semua menyakitkan hati aku je. Relax, bawa tenang. Kalau pasal Muni tu, kau tak payah nak risau lah, Lim. Dia memang sayangkan kau punya. Kalau pasal duit, apa kata kita operasi malam ni? Banyak rumah kosong ni malam ni, orang pergi terawih. Aku malas lah. Aku tak ada mood. Bulan puasa aku tak nak buat dosa. Bro, kalau tak nak buat dosa, macam mana kita nak raya? Hah? Tak apa macam ni lah aku rasa. Apa kata kau minta duit dengan bapak kau? Memandangkan harta dia yang bersepah-sepah tu, bukannya boleh masuk kubur pun. Ke kau nak aku yang minta? Yelah, aku balik dulu. Untungnya lah aku dapat kawan kaya. Tapi bodoh. Kami ni bawa je sebut-sebut nama kamu. Tiba-tiba aja kamu muncul. Kamu dari mana ni? Petang-petang begini bawa balik. Ada kerja sikit ya. Rosna, Ezal, Johan. Mari keluar je. Ni kenal dengan Alim ni. Ni, perkenalkan Alim. Alim, ni anak angkat Pak Su, Ezal. Yang tu anak tiri Pak Su, Johan. Ni Mak Su baru kamu. Lama ke Pak Su kat sini? Kenapa tanya macam tu? Pak Su kamu anak beranak nak beraya kat sini? Apalah tu, kami masuk dulu. Usu tengoklah anak-anak tu. Makin besar panjang, makin tak senonoh perangainya tu. Sejak mak dia meninggal, macam dah tak terkawal lagi. Budak-budak sekarang ni macam tu. Dia nak kena pujuk dia dulu. Nak kena berlembut dengan dia. Barulah dia nak dengar cakap kita ni. Dah macam-macam Angah buat usul. Tak jalan juga. Makin bertambah buruk ada. Ya. Ali nak jumpa kejap. Yalah, dah lah hidup seseorang. Nak kena beli makan pun seseorang. Semua kerja dia nak buat seseorang. Kenapa tak kembali lagi, bang? Dia sayang sangat dengan arwah Kak Ngah tu dulu. Lama dia kahwin, tak dapat-dapat anak. Dia dapat Alim tu pun usia dia dah lanjut. Agaknya dia tak mahu orang tersalah bela Alim tu. Sebab itulah agaknya dia tak mahu nak kahwin lagi.
Ada juga lelaki macam tu kan, bang? Duit ya? Besar, eh? Kamu kalah judi, ya? Ayah ni selalu sangat cakap buruk pada Alim. Alim tak buatlah semua benda tu, ayah. Dalam puasa ni, Alim pun tahu juga dosa pahala. Duit ni nak bayar kat kawan. Di jaket dia tu. Berapa? 500. Jaket apa yang mahal sangat sampai 500 tu? Dia buat pertama kali nak buka puasa macam ini. Ni ha, kalau tak ada garam, kita panas pun. Simpan untuk sahur. Eh? Halo. Mana budak-budak? Johan, Zah. Suruh pergi hantar duit. Minta suruh sebuah anda dah sana. Buat kemuri sikit kat sana. Lambat dia boleh tahu. Dah azan. Seronok puasanya bila nak ramai-ramai begini. Dah lama nak tak rasa buka puasa ramai-ramai macam ni. Ni, Usu. Usu tinggal di sini biar lama-lama sikit. Ya? InsyaAllah. Kalau dia tinggal memang sudah dulu lama nak tinggal. Tapi hang pun tahulah. Tanggungjawab Usu kat sana. Kalau ada kematian, Usu tak ada. Takut lain pula jadi nanti. Allah, takkanlah sampai tak ada orang nak mengganti. Ni, Ros. Pujuk suami kamu ni. Biar tinggal lama sikit di sini. Ya? Yeah? Ros ikut aja lah. Ha, Izan, Johan. Makan. Ambil lok-lok ni. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Angah, arwah mak bagi pada semua. Angah tu lagilah. Selalu aja dapat benda yang baik-baik. Arwah mak tu selalu simpan benda yang baik-baik untuk Angah. Angah lagi untung. Sebenarnya Usu, arwah mak amanahkan Angah untuk simpan benda-benda itu supaya Usu dan adik-adik dengan Kak Long dapat merasa Angah hanya pegang amanah aja.
Zal, pangan kamu mana? Tak tahu lah, tadi lepas subuh dia masuk bilik. Lepas tu tak nampak ada bilik atau ke? Mama, kenapa dia pergi sangat? Johan nak baliklah, Ma. Ikut Johan sekali. Ada apa semua berkumpul kat sini? Apa hal ni? Johan itu nak balik. Johan nak balik ke? Bila, Johan? Hari ini. Hari ini? Kalau hari ini tak bolehlah, Johan. Tu pakar kamu tu tengah sakit. Dia tengah tenang. 2-3 hari lagi bolehlah balik. Saya ni belajar, ya. Saya ada kelas. Takkan sebab Pak Ngah yang sakit menyusahkan orang tu, saya tak payah pergi kelas. Tak payah ambil exam. Kalau saya kena gantung, siapa nak tanggung? Bang, Rus rasa macam tu juga. Bapa kata kalau kita balik 2-3 hari, sebelum hari kita balik, bang. Habis Abang Ngah tu siapa nak jaga? Rus tak kesian ke tengok dia? Takkanlah dalam keadaan dia sakit macam tu, kita nak tinggalkan dia pula. Anak dia ada kan? Takkan anak dia tak boleh jaga bapak dia sendiri? Itu anak dia. Tapi ayah ni adik dia. Kalau dah tak ada orang nak jaga dia, ayah kenalah jaga dia. Kenapa kamu semua ni tak mahu nak faham situasi kita sekarang ni? Kalau ayah nak jaga Pak Ngah, ayah jaga. Johan tahu Johan nak balik. Mama, ikut Johan. Kenapa kau degil sangat ni? Ikut je lah cakap Johan ni. Susah sangat ke? Yang sebenarnya memang harus nak balik, bang. Tapi kalau abang kata tidak tu, terus ikut aja cakap abang. Kau dengar tu. Mak kau tak nak balik. Kau nak balik, kau balik seorang. Okey. Mama tak nak balik, mama duduk sini. Jangan tahu Johan nak balik. Balik rumah.
Waalaikumsalam. Mak ada rumah? Mak baru keluar dengan ayah tengok saudara sakit. Ni. Akak ada dua lakai ni nak suruh mak jahit. Rasanya tak sempat kot, Kak. Sebab kain yang ada tu pun tak pernah tangan nak buat. Yalah, kita dua orang jahit pun memang tak sempatlah, Kak. Minta maaf eh. Alah, habis tu akak nak suruh siapa jahit kain ni? Tahun ni akak tak beraya lah kan. Akak baru siap 4 pasang baju raya. Tak apalah, akak balik dululah. Ni, nak tanya. Kawan lagi ke dengan Alim tu? Ya, kami masih lagi berkawan tak? Kenapa? Tak adalah. Akak ni sebenarnya bukan nak buat mulut kan. Tapi sebenarnya akak cakap benda betul ni kan. Alim tu tak puasa. Lepas tu berjudi. Baru-baru ni pula akak dengar. Dia mencuri pula kat kampung ni. Hati-hati sikit. Saya rasa akak ni silap kot. Abang Alim tu bukan macam tu, Kak. Dia baik. Silap apanya? Itu di depan kita, di belakang kita, kita tak tahu. Tahu tak? Kakak ni bukan apa. Akak tak nak bundi ni jadi mangsa macam akak tu. Macam laki akak dulu tu. Kaki akak dulu tu, kaki judi. Nagih dada. Kaki perempuan. Orang laki ni, pijak semut pun tak mati, tahu tak? Ingat tu. Menyesal kemudian tak guna. Tak apalah. Terima kasihlah, Kak, ya, sebab beritahu Muni. Nantilah Muni fikirkan apa Muni nak buat, ya. Fikirlah. Apalah, Kak balik dulu lah. Balik. Abang nak minta maaf dengan Luz. Bukan niat abang nak duduk sini lama-lama. Tapi ini dah jadi tanggungjawab abang. Abang harap Luz faham. Luz faham, bang. Tapi abang kena ingat tanggungjawab abang pada Luz dan juga pada Johan. Abang tahu. Sebab itulah abang minta sangat Luz faham keadaan abang sekarang ini. Abang tak sangguplah nak biarkan Angah macam tu aja. Kalau Rus kat tempat abang, takkan Rus nak biarkan dia macam tu. Rus ikut je lah, bang. Hari ni kita masak je, bang. Tak payah nak beli-beli lauk lagi dah. Lauk-lauk, sayur pun banyak lagi. Rus masak lah, bang. Rus, abang minta kali ni aja. Bila semuanya dah selesai, Angah dah sihat, kita baliklah. Dia nak balik. Takkan dua tiga hari nak raya baru kita nak balik. Kalau macam tak payahlah balik, bang, kita raya je ke tempat orang, kita senang. Janganlah cakap macam tu, Ros. Jadi sebesarlah pula abang ni. Kan Ros dah cakap, Ros ikut aja. Kalau buat sesuatu tu, kita kena ikhlas, Ros. Abang tak mahu nak paksa-paksa orang ikut cara abang. Kalau Ros nak balik, Ros baliklah ikut Johan tu. Abang tak mahu nanti Ros ungkit-ungkit pula. Alim,
Lama tak nampak. Gimana? Aku ada kerja sikit. Yang kau ni bagaimana? Aku dah balik KL. Balik KL? Apa cepat sangat? Kita ni tak jadi kawan lagi tau. Apa kata aku bawa kau pusing-pusing kampung dulu? Nak? Tak boleh, Alim. Aku ada kelas. Alah, kelas tu sekali dua tak pergi. Bukannya jadi bodoh pun, kan? Kalau kau nak lah. Kalau kau nak, malam ni aku boleh buat kau lepak dengan kita orang. Tapi cara kampung je lah. Aku boleh je. Kalau macam tu, bagus. Okey, sekarang ni kau hantar aku balik dulu. Kau minggu depan boleh balik. Okey. Okey, boleh ke? Jom. Muka puasa usul pergilah muka puasa. Yang usul dah heboh kan macam mana ni, kenapa? Pergi muka puasa. Usul bukan sibuk lah. Usul cuma nak pergi anak-anak. Dah lah. Anak boleh makan sendiri. Anak bukannya teruk sangat. Bulan-bulan puasa ni, kawalan segi para nana tu. Angah kata angah tak perlu pertolongan itu. Angah boleh makan sendiri, angah bukan nak teruk. Janganlah layan angah macam-macam cacat. Tahu tu. Thank you.
depan ni kamu jaga aku mana-mana. Kamu jaga ayah. Apa pula Alim boleh jaga ayah? Alim tak tahulah nak jaga orang sakit ya. Paksa berada, mintaklah dia buat. Paksa kamu nak balik bayi rumah dia. Tapi kalau kamu tak jaga ayah, siapa lagi nak jaga ayah? Alim sibuklah ayah, banyak kerja. Sibuk tak sibuk, kerja tak kerja. Kerja kamu sekarang jaga aku. Anak jenis apa kamu ni? Payahlah ayah nak pergi suara dengan Alim. Tengok aja. Alim! Alim! Boleh nak tolak pemberian bos. Kau kalau nak join dengan kita orang, kau kena terima lah apa yang bos bagi. Tapi aku tak ambil benda ni lah weh. Alah, sikit je pun. Kau nak jadi apa? Aku nak kira sangat tu. Kata nak join grup ni, ambil lah sikit. Eh, memanglah aku nak join grup ni. Tapi benda-benda tak senonoh macam ni, aku tak ambil lah Lim. Hei, takkan budak bandar nak kena benda-benda. Aku cakap aku tak ambil, aku tak ambil lah. Kau jangan nak belagak, boleh tak? Ha? Ha? Biar apa? Lepaslah! Kau buka mulut kau! Ha? Ya kau rasa aku kerja dengan orang kau nak pergi. Lepaslah, weh! Cepat, weh! Orang tak nak, kau jangan paksa aku, boleh tak, Lim? Kita tengah sini, budak bandar kan? Tak pernah benda tu. Aku tak pernah belajar baik dengan aku lah. Memang aku budak bandar ni. Tapi aku tak buat benda-benda tak senonoh ni. Kalau macam ni bangai kau, Lim, aku tak nak join grup kamu. Tengok! Dahlah! Kau dah sini ya. Kau tak nak join grup ni, kau tak kisah. Tapi kalau ayah aku tahu pasal ni, aku basah kau sampai mampus. Kau, Lim. Pergi baliklah. Pergi baliklah. Anak mak. Apa kata kalau 2-3 hari lagi nak raya ni, kita balik je rumah kita, bang. Kita raya kat rumah kita. Saya pun nak bersiap-siap, nak buat apa-apa kat rumah kita tu. Nak raya ni lagi. Takkanlah raya pertama kita suami isteri nak beranak nak raya rumah orang, bang. Abang ni bukannya nak beraya kat rumah orang, Ros. Tapi abang dah asyik nak dulukan orang lain daripada saya, tahu. Saya ni kan isteri abang. Abang tahu. Kalau tahu, baguslah, bang. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Sihat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Kaya sebelum miskin. Lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. Sebelum lima perkara. Ingat lima perkara. Sebelum
yang Muni datang nak jumpa ni ada apa? Muni nak tanya sikit bang. Kak Zah. Kak Zah cakap abang tak puasa. Abang main judi. Mencuri. Kenapa abang buat semua tu? Kak Zah nampak ke abang buat? Dia nampak dengan mata kepala dia sendiri. Ada bukti. Senanglah macam ni. Sebenarnya Muni dah tak suka kan abang. Terang-terang saja, abang terima. Bukan macam tu bang. Kalau Muni fitnah abang, Muni tak datang jumpa abang kat sini tau. Sebenarnya Muni dah tak sayang abang lagi. Sebab itulah apa yang abang cakap Muni tak percaya. Abang nak beritahu, abang tak buat semua benda tu. Memang abang jahat tapi abang tak buat. Abang tolonglah jujur dengan Muni sekali ni bang. Abang tahu kan? Dalam perhubungan ni kita kena jujur. Kalau tidak susah bang. Abang jujur. Muni nak abang cakap apa lagi? Kalau Muni tak percaya, tak apa, itu hak Muni. Lagi pun kita jumpa kat sini tak elok kan? Muni tu nak bertunang orang lain, jumpa orang lain. Apa pula orang kata ni? Abang dah tahu ke? Kampung ni kecil je Muni. Lagipun Muni tu nak bertunang orang lain. Tak payahlah sibuk pasal abang. Lagipun abang tak ada apa-apa. Lupakanlah abang ni. Abang. Abang tu semua mak dengan ayah yang aturkan bang. Muni tak boleh nak lawan cakap dia orang. Kalau macam tu baguslah. Pilihan orang tua-tua. Pilihan terbaik. Tak apa, Muni. Abang doakan Muni bahagia untuk selama-lamanya. Abang! Tahu kamu pada rumah. Apa pula yang kamu kisahkan aku makan ubat ke tempat ubat? Ayah ni, saya nampak Alim je nak naik angin. Balik salah. Tak balik pun salah. Kalau macam ni, baik Alim tak payah balik langsung. Kamu tu dah besar panjang. Ada otak. Boleh bezakan mana buruk, mana baik. Ini dah. Dalam bulan puasa ni, heboh nak buat maksiat. Inilah ya. Salah satu sebab Alin tak suka beli rumah. Hari-hari kena beli teh. Lagipun, rumah kita ni dah sesak dah. Dah panas. Alin tak suka lah orang luar rumah kita ni. Orang luar apanya? Pasu tu adik aku. Darah daging aku. Darah daging kamu juga. Jaga mulut kamu tu sikit. Yelah. Alim seorang hanya jahat. Ayah, orang paling baik kat dunia ni. Sekarang ni, Alim malah nak bergaduh dengan ayah. Alim minta duit sikit. Itulah pasal. Balik kerana nak minta duit. Aku tak ada duit nak bagi kamu. Tak payah tipu lah, ayah. Jangan kedekut sangat. Mana ayah? Saya minta sikit je ni. Sikit ke banyak ke tak ada? Kamu hendak dia pergi kerja? Mana? Kamu jangan naik dia nak raka, Lim.
masuk tu orang luar. Jangan masuk campur hal anak-anak kami. Ha? Ya, Pak Su. Tata, Pak Su nak empah harta ayah aku. Sebab tu tinggal kat sini mama. Dan satu kita siapa-siapa dah. Kalau cakap kaya, berhentilah bagi duit pada Alim tu. Pak Su ke? Pak Su tak pernah buat apa yang kau cakap tu, Lim. Harta benda ni kita nak guna masa hidup, ya, Lim. Tak boleh bawa mati. Pak Su cakap pandailah. Ni, Pak Su ayah samanya. Orang paling mulia kat dunia ni. Kamu jangan nak mengajar kamu. Itu Pak Su kamu. Sepatutnya penghujung-penghujung Ramadan ini, kamu minta maaf dari dia. Mencari Lailatul Qadar. Ini tidak. Makin menjadi setan kamu ni. Saya nak tahu kenapa Lim jadi. Ni semua sebab salah ayah. Salah didik ayah pada Lim. Ni ayah terbaring macam tu hari tu. Sebab apa? Itu balasan dosa pada ayah. Merambus kamu dari rumah aku. Ya, merambus. Jangan kamu lebih baik. Merambus! Satu lagi ya. Tolong beritahu Pak Su. Cepat-cepatlah balik rumah dia. Ini panas. Merambus kamu! Kenapa tak usah lempang saja Salim tu tadi? Usulnya terlalu baik. Kita ni kan adik-beradik. Ha? Selagi Angah tak sihat, selagi itu usul akan jaga Angah. Dan Angah, jangan fikir banyak-banyak. Angah kena rehat. So, nanti kita makan sama-sama, Angah. So, Angah jangan, usul jangan ambil hati sangat. Jangan pakai sekali untuk dia. Apalah bang, Ros cuma terfikir kalau tahun kita dapat beraya kat rumah kita, anak-beranak, kan seronok bang. Ros rasa macam lagi meriah. Abang tahu, tapi... Tak ada apa bang, Ros cuma cakap saja. Ros takkan bantah cakap abang kalau abang kata raya kat sini, kat sinilah. Kalau dekat sana, kat sana. Ros takkan bantah cakap abang. Ros tahu. Ros ni siapa, bang? Semua yang berlaku tu ada hikmahnya, Ros. Tok, nak berapa banyak ni, Tok? Dalam 100 cukup, kan? Eh, sikit sangat tu. Eh, jangan suka makan ketupat ni. Buat banyak sikit. Cukuplah tu, jangan berujung. Johan nak minta maaf dekat ayah, mama, Iza. Johan banyak buat salah. Maafkan Johan. Johan, kami ini sebagai orang tua tak pernah menyimpan perasaan marah pada anak-anak. Yang penting kamu tu sedar. Yalah. Johan terasa bila tengok ayah dengan Pak Ngah. Pengorbanan adik dengan abang terlalu besar bagi Johan. Johan tahu
Ayah memang orang yang baik. Ini masa dia, Johan. Masa kita, kita tak tahu lagi. Yang penting apa aja yang kita buat, kita mesti ikhlas. InsyaAllah. Hidup kita ni akan sentiasa tenang. Hei, asyik bercakap aja. Bila nak habis ketupat ni? Janganlah tu buat. Semua ni saudara ke? Nama saya Zakiah. Panggil Zah je lah kan. Abang kah ada? Ada, dia sakit. Ada kat dalam. Masuklah. Sakit? Patut dalam tak nampak. Sakit apa, teruk ke dia? Dia kena angin hama. Lumpuh sebelah badan. Tapi semakin pulihlah nampaknya. Lumpuh? Tak apalah, saya balik dulu lah. Bila-bila senang datang lagi. Ni, jap. Munir dah datang tak? Munir tu siapa? Lah, tak tahu ke? Munir tu dulu, dia kawal dengan Lim. Lepas tu, janji nak bertunang. Tiba-tiba Munir tu, dia bertunang dengan orang lain. Keras Alim sebab Muni tu tunang orang lain. Tapi kan, Alim tu pun satu. Dia memang kau hajar dengan bapak dia, tahu tak? Sebab abang ah, dia selalu cerita kat saya. Kami rapat. Tapi esok kalau saya duduk dalam rumah ni, tahulah saya nak mengajar dia macam mana kan? Tak apalah. Apa tu? Anjamlah. Saya balik dulu eh. Assalamualaikum. Terus cuma terfikir kalau tahun kita dapat beraya kat rumah kita, anak-anak kan seronok kan? Aku rasa macam lagi meriah. Abang ni bukannya nak beraya kat rumah orang pun. Tapi abang dah asyik nak dulukan orang lain daripada saya tau. Saya ni kan isteri abang. Usung! Dalam kotak ni 10,000 lesak. Mana okey? Usu tak tahu apa-apa pun pasal peti tu. Kamu tak tahu ke atau sengaja buat tak tahu? Janganlah cakap macam tu. Jangan kamu nak buru-buru baik. Sekarang pulangkan balik duit aku. Astaghfirullahalazim. Janganlah hangat tuduh usu sampai macam tu sekali. Usu tak ambil satu sen pun duit Anga tu. Semua yang usu buat ikhlas Anga, lillahi ta'ala. Tak ada niat lain pun. Cakap memang senang. Habis tu macam mana duit ni boleh lesak macam tu aja? Alim tak ada kat rumah. Kalau bukan kamu, bini kamu lah. Atau nak diri kamu kan anak angkat kamu. Usu tak ambil, Nga. Izal dengan Johan tu pun tak ambil duit Nga tu. Usu yakin Johan tu tak akan curi duit Nga. Tak payah. Tak payahlah kamu nak bua-bua baik. Sekarang pulangkan balik duit aku ni. Usu dah korbankan tenaga. Korbankan semuanya untuk jaga Nga.
Tapi ini balasan Angah pada Usu. Usu tak harapkan terima kasih pun. Tapi bila Angah dah tuduh Usu macam ni, sama aja seperti Angah pijak maruah Usu ni. Angah, Usu ni bukan orang yang tamakkan harta. Usu buat semua ni kerana ini tanggungjawab adik pada abangnya. Usu tak pernah fikir nak bolot harta pusaka ataupun duit ringgit Angah tu. Tak kau memang senang. Tapi itulah tu. Habis tu beraya-raya sangat. Tak jaga aku. Rupanya nak kira bawa duit aku dalam rumah ni. Angah tahu kenapa Usu cemburu sangat dengan Angah. Aku tahu selama ini kamu memang tak senang hati dengan aku. Sebab kamu rasa ayah banyak bagi harta lebih pada aku daripada kamu. Sebab itu, kamu sentiasa mendendamkan aku. Sudahlah, Tuan. Angah jangan ingat, Usu tak tahu macam mana Angah boleh dapat harta lebih pada Usu. Sudah itu aja. Walaupun hidup Usu ini susah berbanding dengan hidup Angah yang senang enak, tapi Usu tetap bersyukur. Cuma Angah tu aja yang tak sedar diuntung dan tak mahu nak sedar diri. Kalau macam ni cara Angah, memang patut pun Angah duduk sorang-sorang dekat rumah ni. Tak apalah, Angah tunggu. Angah tengok, ada tak orang yang nak jaga Angah ni? Kau pergilah. Pergi dengan orang semua dari rumah aku ni. Aku boleh upah orang jaga aku. Aku banyak duit. Aku boleh orang jaga aku. Jangan nak tanya lagi. Kita tinggalkan dia orang tak tahu nak sedar diri tu. Kita boleh balik bergaya kat rumah kita. Kita pun ada rumah lah. Maafkan Angah, Usu. Angah tak berniat langsung untuk melukakan hati Usu. Cuba, Angah tak nak jadi bebanan pada keluarga Usu. Dan Angah juga tidak mahu menghalang kebahagiaan kamu menyambut Aidilfitri bersama keluargamu. Maafkan Angah. Ya Allah, ampunilah dosa adikku, ya Allah. Kau selamatkanlah perjalanannya itu. Sesungguhnya dia insan yang baik, ya Allah. Astaghfirullah. Tunggu kat pintu, Pak.
Ayah aku itulah. Geram aku. Berkira sangat duit dengan aku ke tahu? Ayah aku pun sama. Aku minta juga. Lama-lama dia geram, nak pergi dia. Tu ayah kau. Ayah aku ni hati dia keras macam batu. Aku minta cara elok kot duit tadi. Dia buat aku angin, aku tumbuk dia tadi. Waktu aku terajang dia, tersembam dia dekat lantai. Padan muka orang tua tu. Lepas tu, aku dapat curi duit ni. Adalah kita modal sikit untuk malam ni. Kau ni memang bijak, kan? Apa cerita dengan ni? Ada cerita kat mak ayah dia? Kau tak risaulah. Kan itu kita dah warning dia. Kau tahu tak? Hari tu aku nampak lu tengah nak balik rumah. Aku heret dekat rumah kosong tu. Kena dia satu round aku lagi. Kau jangan risaulah. Aku biar dia takkan cakapnya. Entah. Dia suka barang kita tak? Kau ni, barangnya ada binatang ke tu? Sama lah kita ni. Binatang kan suka tondol-nyondol. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Aku terlalu banyak membuat dosa padamu, ya Allah. Dan sekiranya ini balasan daripada dosa-dosa yang aku lakukan, aku redha, ya Allah. Namun satu permintaanku padamu, ya Rahman. Kau lembutkanlah hati anakku, Halim. Kau masukkanlah cahaya Lailatul Qadar ke dalam hatinya. Supaya dia menjadi insan yang baik, ya Allah. Menjadi hamba-Mu yang perintah akan suruhan-Mu, ya Rahman. Ya Allah, Kau berkatilah hidup adikku. Sesungguhnya dia insan yang mulia, ya Allah. Kau bahagiakanlah dia bersama-sama dengan keluarganya, ya Allah. Walaupun aku sangat ingin untuk bersama-sama dia dan keluarganya berhari raya di sini, namun aku redha, ya Allah. Aku redha semata-mata tidak mau mengganggu kebahagiaannya, ya Rahman.
biarlah aku sendiri di sini menyambut Aidilfitri. Ampunilah dosa anakku, ya Allah. Ampunilah dosa adikku, ya Allah. Sesungguhnya Kau Maha Pengampun, ya Allah. Bagus tahu kenapa hamba satu melihat semuanya. Sudah maaf, ya. Sudah terlalu kata-kata dengan ya. Kami semua ini dah sepakat, ya. Kami nak korbankan hari raya di rumah kami dan teruslah tasi. Kami nak sambut hari raya di Fiti ini bersama-sama dengan Angga. Angga. Selamat hari raya. Saya minta maaf di atas segala salah dan silap Su. Angga. Angga dah lama maafkan Su. Angga dah ampunkan Su. Dan Angah juga dah minta maaf, minta ampun pada Su, pada semua keluarga. Angah terlalu banyak sangat menyusahkan korang. Tak, Angah. Su maafkan Angah. 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 Terus pernah minta maaf pada Angah. Maafkan sekali kesilapan. Jangan minta maaf, Bang. Selamat hari raya, Bang. Selamat hari raya, Bang. Maaf saya dah mati. Kenapa lagi ini? Sudah-sudah. Alim Jo,
Kau tengoklah anak-anak tu. Malam raya pun tak ada kat rumah. Masuk, tolong saya masuk. Kawan saya itu berdah. Dia meninggal. Saya dah beritahu bapa dia, tapi saya tak izinkan masuk rumah masuk. Dia kat mana? Siapa yang nak berkata apa? Kalau ada, silakanlah. Pak Mayan, tolong ampunkan dosa tuba Pak Mayan. Kesian dia macam tu. Anak yang degil macam tu biar dia rasa. Biar kawan-kawan yang sama buat jahat, tengok. Tengok macam mana balasan Tuhan. Biar dia takut. Takkan Pak Mayan nak biarkan dia macam tu? Semua itu salah dia, Alim. Salah dia. Dia yang buat diri dia jadi macam tu. Biar dia jawab di sana nanti. Sampai hati Pak Mayan. Selama ni dia pukul aku. Dia sepak terajang aku. Sampai hati dia buat kat aku. Bapak dia sampai macam tu sekali. Sekarang balasan dia lah. Tuan Adin. Teruskan aja lah. Apa yang patut. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Dan bahwasanya kamu akan disempurnakan pahalamu di hari kiamat. Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah dia orang yang beruntung. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Wahai hamba Allah, ingatlah janji yang kamu keluar atasnya dari dunia hingga akhirat, yaitu persaksian tiada Tuhan yang lain kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya. Dan bahwasanya mati adalah benar. Alam kubur adalah benar. Kenikmatan dan seksa di dalamnya adalah benar. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir adalah benar. Kebangkitan darinya adalah benar. Perhitungan yakni hisab adalah benar. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Syurga dan neraka adalah benar. Pertemuan dengan Allah bagi ahlinya adalah benar. Bahwasanya Allah membangkitkan orang-orang ahli kubur.
Sekarang kamu berada di alam barzah. Alam antara dunia dan akhirat. Maka ketika dua malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan oleh Allah mengunjungi kamu, janganlah kamu menjadi terkejut ataupun gentar. Ayah, tolong Alim, ayah. Panas. Ayah tak dapat nak tolong kamu, Alim. Semua ini adalah balasan atas perbuatan kamu. Ayah, aku jadi Alim, ayah. Sudah terlambat. Ayah, Alim tahu Alim banyak dosa, ya. Tapi ampunkanlah Alim, ya. Alim janji tak buat lagi, ya. Ayah! Kamu terlalu banyak melakukan dosa. Terlalu banyak melakukan dosa. Ayah, Alim tahu Alim banyak dosa, ya. Tapi ampunkanlah Alim, ya. Alim janji tak buat lagi, ya. Kalau balik pada kubur, mandi, bersihkan badan dulu. Ini tidak, terus tidur. Kadang mengigau ni. Alhamdulillah, semuanya dah selamat. Ini adalah hikmah dari Allah di atas segala pengumanan kita semua. Kita telah diberi cahaya Lailatul Qadar untuk kita meneruskan kehidupan kita sendiri. Dengar beduk berbunyi, sayup bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada ilahi. Suara azan mengalun, terdengar sayup memecah sunyi, memohon restu dengan bakti kepada ilahi, Tuhan Maha Suci. Terdengar suara takbir, muji nama ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara. Maaf. Alhamdulillah, nampaknya Boni semakin sehat ini. Alhamdulillah. Tapi aku inilah tak tahu macam mana naik pening kepala aku ni. Kenapa pula? Anak perempuan aku yang seorang ni lah. Entah apa yang digilakan sangat dengan anak lelaki kau ni. Sampai dia suruh aku putuskan tunangan dengan si Musa tu. Yalah, kalau nak kira aku tak setuju lah kan. Tapi itulah, sekali fikir balik, kita sebagai mak bapak ni, kalau tak dapat beri kebahagiaan pada anak, apa gunanya kan? Jadi aku reda lah. Ayang kau ni, Alim, kalau kau betul-betul dah berubah, nak bertanggungjawab, pakcik sebenarnya tak ada masalah untuk terima kau jadi menantu pakcik. Macam mana? Betul, Alim.
Bukan semua manusia dalam dunia ini dapat peluang kedua macam kamu. Anggaplah ianya adalah rahmat bagi kamu. Dan kamu itu mestilah gunakannya sebaik mungkin. Jangan hampakan harapan orang, Alim. Tapi Alim... Tak payah nak tapi-tapi lagi. Murni sampai tak putus tunang. Kamu jangan nak madukan macam asal kamu ni. Aku ingat elok kita cepat-cepat kan. Besok kita nikahkan dia jaga orang lain. Kita bawa jumpa Tok Kazi. Kena balik nanti kita bawa kenuri. Usul kena bantu Angah. Tinggal di sini untuk 3 hari lagi. InsyaAllah. Macam mana? Terus ikut aja, bang. Ya. Hasan. Masuk. Ha. Kalau boleh, saya nak minta izin. Nak sembang dengan Nini kejap, lho. Tak sangka yang yang mulia boleh terima abang balik. Banyak sangat abang demu ni. Abang, mulia ni nak abang tahu yang mulia sayangkan abang. Mulia nak hidup dengan abang. Dan mulia yakin yang abang boleh berubah. Zakat dari mana? Tadi Zakat pergi rumah Kak Long. Lepas tu biar terlanjur lalu kat sini sajalah nak tengok abang. Kalau abang sihat, alhamdulillah, senang hati Zakia. Kalau Cik Zakia selalu-selalu datang sini, insyaAllah saya rasa lebih cepatlah sembuhnya abang ni. Masalahnya boleh je. Tapi takutlah cepat kan kena datang kat Kaluat. Tak ada, tak apa. Kali sebenarnya kau datang sini duduk kat luar aja. Tak ada apa-apa, insyaAllah tak ada apa. Tapi kan bang, kalau abang nak suruh Zakiah jadi tukang masak pun tak salah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga-Mu. Namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terima lah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar.